Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat main klon di rumah. Kali ini Bunda akan membuat bika ambon. Di sini Bunda sudah siapkan 2 tepung ya. Ini warnanya juga beda di sini. Ada tepung tapioka dan tepung terigu. Ini sudah diayak. Ini ukurannya 1. Yang ini 1, ini 2 ya. Berarti kalau ini 1 gelas, ini 2 gelas ya. Untuk tapiokanya 2 gelas, terigunya 1 gelas. Kemudian gulanya 1 gelas. Bunda akan menggunakan 3 telur karena ini untuk 2 loyang ya, jadi Bunda bikinnya 2 resep. Kemudian santan, garam, ragi instan, margarin ini akan dicairkan nanti. Kemudian di sini sudah ada rempahnya. Ini sudah direbus ya rempahnya. Di sini Bunda menggunakan serai, kemudian pandan dan daun jeruk. Oke. Kita akan langsung campur dulu bahan-bahan yang kering. Ragi instan masukkan dulu, kemudian gula halusnya kita aduk dulu ya, supaya ragi instannya tertutup dulu oleh tepung. Baru kemudian kita akan masukkan garam. Selalu seperti itu ya, apabila kita menggunakan ragi instan dengan garam, garamnya disimpan belakangan setelah ragi instannya tertutup oleh terigu, supaya tidak bertabrakan ya nanti saat zat aktif dan ragi instan sedang bekerja. Oke. Kemudian kita masukkan telurnya. Oh ya, jangan lupa nanti dikasih pewarna makanan juga ya. Di sini menggunakan kuning telur warnanya ya. Kita masukkan santannya. Kemudian airnya. Ini airnya masih agak-agak hangat ya. Kita masukkan dulu sedikit, jangan dulu semua ya masukkannya. Terus diaduk. Sampai rata ya. Ini boleh dengan menggunakan whisk balon ataupun juga dengan menggunakan mixer ya. Oke, selanjutnya apabila campuran bahan ini sudah rata, kita akan tutup dengan serbet. Dan diamkan selama 30 menit. Buka ya, tadi adonan yang sudah kita simpan. Sudah naik. Sekarang saatnya kita akan bakar ya. Ini di sini pun belum ya. Kita akan bakar dulu sekarang. Oke, saatnya kita akan bakar. Nah, kita tutupkan dulu.
kita panggang. Biarkan, jangan dulu ditutup sampai dia bersarang dulu ya. Apabila sudah bersarang, baru kita akan tutup. Oke, kita tunggu sampai dia bersarang dulu. Bila sudah berlubang-lubang bersarang, kita tutup dulu ya. Sebentar, tunggu sampai matang. Tara, bika ambon kita matang. Coba perhatikan atasnya. Ini bersarang ya. Kita akan potong nanti apabila sudah dingin. Hai 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 hai, ini dia kue bika ambon kita yang sudah matang semuanya. Tadi dari 2 ons tepung kaji itu jadinya 2 loyang. Ini 2 loyangnya 2 loyang kecil tapi ya, bukan 2 loyang gede. Kita perhatikan ini yang sudah dipotong. Oke, sis bro, saatnya Bunda pamit. Kita akan ketemu lagi di next video. Untuk yang punya permintaan resep kue atau masakan, silahkan untuk meninggalkan komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh pihak YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.